Saya dengar dia jawab apa. Elektrik. Kita menang, panggil toke-toke semua. Ini UMNO MCA ini jaga toke. Kita jaga rakyat. Kita tak mau orang niaga rugi. Kalau dia rugi, susah juga kita. Tapi janganlah semua kot. Ini elektrik. Harga tinggi, yang untung siapa? Golongan Ananda Krishnan, Dr. Dudi. Siapa Ananda Krishnan? Adik angkat Dr. Mahathir. Lagi siapa? Tan Sri Syed Mokhtar. Semua dia angkat. Syed Mokhtar, gula, dia. Proton, dia. Elektrik, dia. Beras, dia. Gula. Gula tingkat pelabuhan kena pelepas dia. Roti dia. Tanah kodora dia. Orang lain tak nak. Melayu semua yang bodoh ke? Melayu orang semaju tak ada suara ke? Tak tahu niaga langsung ke? Anak muda tak ada kerja pun ada. Kalau kerja gaji 800-900 ringgit pun ada. Apa kita kuli ke? Ini negeri kita tahu. Negeri Melayu, negeri Cina, negeri India, negeri Iban, negeri Kanada. Saya tengok orang kaya banyak. Tapi negeri ini kalau jadi pemimpin mesti jaga rakyat. Sebab itu saya kata minyak saya dah sebut. Elektrik 2 minggu kita panggil toke-toke. Genting Highland dia ada genting sanyet. YTL Yotengli ada National Grid. Elektrik dari Pakar Terengganu sampai Pasir Gudang. Beli minyak dari Petronas harga murah. Jual minyak kepada TNB harga mahal. Bila TNB dapat jual mahal, dia charge kita mahal. Ini kerja apa? Ini kerja rompak tu tak rompak. Betul. Siapa bayar? Rakyat bayar. Jadi sebab itu saya bukan dengki orang kaya. Saya panggil dia semua. Tan Sri duduk. Mesti muka duduk. Ananda Krishnan rukar-rukar. Tapi kalau sudah duduk, saya kata niaga macam okey, yang mau pemakai. Ada untung enggak? Ada. Sikit ke banyak? Sikit saja. Okay. Sikit berapa Tan Sri untung? Ini buat elektrik 1 bilion saja. Kita saya nak apa? Kita mau jadi pemimpin. Ya, anak muda kena dengar. Jangan oleh kerana 20 ringgit kita jual negeri kita. Itu kena dengar. Kita kalau nak pilih pemimpin, pemimpin itu mesti berani. Kalau takut tolak tokeh, ya tokeh, sikit masuk tak bayar, okey. Oh. Kalau banyak, sikit bagi, tak tambah, kita tak langkah. Ha. 1 juta itu, tak boleh. 1 juta, okey, masuk bank. Kalau macam itu punya pemimpin. Takut tak orang kaya, takut tak isteri, takut tak anak. Nak pimpin macam mana? Pemimpin ini pertama takut pada Allah Tuhan dan hormat rakyat. Baru boleh jadi pemimpin. Jadi saya panggil ini toke-toke bilion-bilion ini. Saya bagi tahu berapa untuk? Dia ada 1 bilion. Okey, bagus. You ambil ini agreement. 2 minggu you datang balik. Saya mahu buat program, buat kaji. Bukan juga. Tapi saya mahu tahu macam mana 2 minggu harga elektrik seluruh negara mesti turun. Dia boleh kata anu bodoh ekonomi, anu bodoh. Dia boleh kata. Tapi tengok senang. Air ada bayar? Tak bayar. Sekarang ada yang keluar televisyen? Tak ada. Cuma TV3 tu macam Mubarak Mesir punya. Ya. Kerana dia kerja dia jaga orang rasuah kaya. Dia tak perlu dia nasib orang miskin. Ada dia cerita orang orang saya maju. Macam mana hidup, macam mana rumah pangsa, macam mana jalan tu, macam mana kampung. Ada dia cerita? Tak ada. Semua bagus. Sebab itu sudah kena ingat. Apa dia jawab sekarang? UMNO Perkasa dia jawab apa? Semalam kasih kepala babi letak di Masjid Dawak.
Itu kerja apa? Siauran. Aduh, orang Melayu dengan orang Cina. Saya nak beritahu, saya Melayu. Memang saya mau jaga Melayu. Tapi saya tak suka hina orang. Saya tak suka ajak gaduh dengan orang Cina. Saya orang Melayu, mau jaga Melayu. Tapi saya tahu di Malaysia mau pimpin, mesti jaga rakyat. Jaga Melayu, jaga Cina, jaga India, jaga orang. Siapa kita?